Nah, itu malah si Jenggo sudah langsung mau minta kawin. Halo bosku, selamat datang kembali di Mota Aditya Channel. Salam satu hobi. Di video kali ini saya beli burung baru dan mau saya jodohkan dengan burung jalak kebo saya antara Joni dan Jenggo. Mana yang akan jodoh dengan burung jalak kebo saya? Makanya jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Let's go. Nah, bosku, ini saya beli burung baru. Nah, nanti kita buka bareng-bareng. Yang di tengah itu burung baru saya. Mau saya jodohkan dengan Jenggo atau si Joni, burung jalak kebo saya. Jadi, ini nanti kita lihat bareng-bareng reaksinya gimana. Langsung aja saya buka burungnya. Jadi, nanti saya jodohkan dengan Jenggo atau si Joni. Kita lihat bareng-bareng. Let's go. Nah bosku, ini saya beli burung jalak nias betina dan ini rencananya mau saya jodohkan dengan Jenggo atau Joni. Jadi kita lihat reaksinya bagaimana nanti kalau saya campur dengan si Jenggo dulu. Jadi nanti reaksi kedua burung ini nanti bagaimana, ini proses penjodohan burung jalak kebo dengan burung jalak nias. Langsung aja simak bareng-bareng, let's go. Nah, sudah masuk bosku. Gimana reaksinya? Nah, itu malah si Jenggo sudah langsung mau minta kawin. Nah, tapi si betinanya tidak mau itu. Nah, bisa dilihat. Nah, itu. Ini tandanya si Jenggo atau si burung jalak kebo saya yang jantan ini dalam kondisi yang birahi tinggi, cuman si jalak niasnya yang betinanya tidak dalam kondisi birahi. Jadi seperti ini. Yang betinanya tidak mau dikawin. Tapi kalau misalnya ini keduanya sama-sama birahi, itu bisa langsung kawin. Jadi tidak perlu penjodohan yang lama, kalau dua-duanya sama-sama birahi langsung bisa kawin. Tapi ini nampaknya si betinanya tidak sedang dalam birahi. Nanti akan saya coba di video selanjutnya, mungkin akan saya satukan dengan Joni bagaimana reaksinya. Makanya ikuti saya terus. Nantikan video selanjutnya penjodohan burung jalak kebo saya si Joni dengan burung jalak kebo burung jalak nias betina yang baru saya beli. Ini untuk reaksinya si burung jalak nias betina dengan burung jalak kebo Thailand si Jenggo yang saya punya. Jadi ini nampaknya belum jodoh. Jadi berikutnya akan saya coba dengan si Joni bagaimana reaksinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke semua supaya semua tahu info tentang burung jalak kebo yang kalian tahu, bosku. Sekali lagi terima kasih. Salam satu hobi dan sampai jumpa.